Saya telah bagi update ya kepada Parlimen tentang perkembangan di Pasir Gudang. Saya telah pergi sana untuk menyertai operasi mesyuarat semua di peringkat daerah dan juga peringkat negeri. Sekarang adalah di jawatan kuasa bencana peringkat negeri ya untuk menangani isu ini. Dan oleh itu, selepas ini, selepas update semua media, saya akan balik lagi. Ya, sebab ini adalah sangat penting, pemantauan kualiti udara, gas sangat penting. Oleh itu, kita meminta pertolongan daripada Petronas, tentera untuk gerakkan semua sumber peralatan untuk mendapatkan bacaan kualiti alam sekeliling. Ya, so kita akan buat pemantauan udara dan juga kita akan juga tengok macam mana kita boleh mengira vaporization. Saya nak kata di sini bahan pencemar itu ada mengandungi volatile organic compound. Iaitu bermaksud dia akan vaporize ya, akan vaporize so menjadi gas. So dia volatile. So kalau dia ada gerak sikit ataupun suhu berbeza, angin berbeza, dia tiup di tempat lain. So kita kena handle dengan secara berhati-hati. Kerja-kerja pembersihan kadar kerja-kerja pembersihan berapa cepat kita boleh buat bergantung kepada vaporization ya, yang volatile organic compound ini. Ini adalah sangat penting, kita akan buat secepat mungkin tetapi atas limit untuk selamat. Semua orang kena selamat dan juga pekerja-pekerja di tapak pembersihan sungai. Untuk makluman media juga, jawatan kuasa bencana akan membuat update dua kali sehari di kawasan di Pasir Gudang. Ya, so setiap pagi dan petang mereka akan membuat update untuk masyarakat untuk mendapat tahu apa perkembangan di Pasir Gudang. So lebih baik kalau media dan klik-klik di sana mendapatkan informasi atau maklumat yang terkini daripada jawatan kuasa bencana alam. The bomber was saying that the second and third hit of the wave could have been avoided, and because but there was no cleaning up process done that time. Any reason why? Yang ni saya rasa bahawa ini adalah masa kita tidak tengok siapa yang bersalah tentang ini. Ini yang sangat penting untuk saya. Fokus utama saya adalah pembersihan. Fokus utama adalah bagaimana kita memastikan apabila selepas kita habis pembersihan, pemantauan boleh dijalankan dengan secara keseluruhannya. Ini adalah kali pertama ya negara kita menghadapi isu ini. Di mana kita tidak tahu udara gas dia vaporize menjadi gas dan dia tube ya. So kita kena, that's why I minta ya air dispersion modelers ya yang boleh mengira secara tepat bagaimana rate of vaporization and movement of gases. Otherwise kita tak boleh solve the problem. So untuk saya tumpuan fokus utama saya adalah supaya kita bersihkan yang pertama. Yang kedua memastikan tiada sumber baru. Ini macam mana nak dilupuskan? Nak dilupuskan. Ya, yang ni sisa jadual ya. Scheduled waste. Scheduled waste boleh dilupuskan dalam tempat pelupusan yang berlesen ya. Tempat pelupusan sampah yang berlesen kualiti alam boleh lupuskan dengan baik. So ini tak ada masalah. Tapi sekarang sisa-sisa ini adalah di sungai. So kita kena korek keluar dan lepas tu hantar ke tempat pelupusan yang berlesen untuk lupuskannya. So apabila kita korek, sebab bahan itu ada volatile organic compound, so some of the bahan kimia akan vaporize jadi gas ya. So itulah masalah. So kita korek dengan ada kadar penggorekan perlu di control, dan juga kontraktor akan put on water ya to make sure the vaporization when you have water that it got suppressed, dan juga pihak pegawai-pegawai akan memantau dengan adakan semua gas detector. So kalau ada vaporization, kita terus tahu dan stop dan juga turunkan kadar. Berapa lama dijangka untuk pembersihan ini? Ya, yeah. Target kerajaan negeri adalah 7 hari, tapi Menteri Besar telah update ya semalam tentang ini, target 7 hari tetapi dia telah melantik kontraktor yang lebih supaya dapat mempercepatkan lagi. So harap-harap kita boleh
kurang daripada 7 hari, tetapi apa yang saya katakan ialah speed itu ya bergantung kepada vaporization.